Tuh, ngaji nasarah. Kalau kenal Allah. Yang kedua, kalau bawa licin masuk surga. Udah silaturahmi. Sekarang kita datang ke orang. Lebaran dah. Sekarang kita datang. Ya Rasulullah, saya datang kepada dia. Orang itu nyambutnya dengan baik. Iya, saudara saya. Di mana saudara mak? Betul nggak teman-temanmu itu? Umpamanya demikian. Berarti kalau kita datang ke rumah seseorang bersilaturahmi kepada saudara kita, ya, nah itu kata Rasulullah seolah-olah kita dia terima bejana, bejana dari dalam surga yang berisi apa? Tapi kalau kita datang tidak disambut dengan kata-kata yang baik,
Ya wali diam, itulah senilainya emas. Pangkatnya sama dengan emas, diam aja. Kalau bisa ngomong, ngomonglah, itulah bakal baik itu. Itulah nilainya perak. Tapi kalau andai kata gak bisa ngomong, diam aja, itulah senilai emas. Daripada kamu salah berbicara, lebih bagus kamu berpuasa 1 tahun lamanya. Daripada salah ngomong, sebab kata Nabi, salamatul insan fihimzil lisan. Selamat manusia ini dari bacotnya, dari congernya. Jadi jelas kalau memang ini lidah kadang-kadang ngawur kemana-mana. Ya kan, wah, apalagi makin didengerin, wah, makin dah. Kadang-kadang di luar jalur dibicara. Ya kan? Baik itu penceramah maupun apa, kadang-kadang ngawur. Cerita maulid, orang acara maulid, ceritanya, cerita isromi ya kan? Kok jauh tuh? Ceritanya bulan Syawal. Bulan Syawal, saudara-saudara, acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kita jangan lupa, puasa Syawal 6 hari. Mana nih? Nah itu, jadi jelas kepada antum semuanya. Jadi kalau bisa ngomong, ngomonglah. Kalau nggak bisa ngomong, diamlah. Kalau daripada salah, puasalah 1 tahun namanya. Bapak kata Nabi, salamatul insan fihimzil lisan. Selamat manusia daripada lidahnya. Jadi kata Nabi dalam ucapannya, wa kalamun hasan, berkatalah kamu yang baik. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu surga dengan keadaan sejahtera. Begitu. Ya. Jadi sebab lisanakum ruhakum, lidah kalian adalah, kata Nabi, lidah kalian adalah ruh kalian. Jadi lidahmu, lisanakum ruhakum, lidahmu adalah nyawamu. Kalau lidah kamu baik, nyawa kamu akan panjang umurnya. Diduain orang tuh. Tapi kalau lidah kamu jahat, disumpahin orang. Kalau ada yang berani, tungguin di perapatan, gua bacok lu. Awas lu ya, lu nyakitin. Ya enggak, terplesetnya kaki bengkak ada obatnya. Tapi terplesetnya lidah sulit untuk diobati. Jangan coba-coba lidah ini. Memang lidah tidak bertulang. Jelas adab semuanya. Insyaallah ini malam silaturahmi, kita halal bil halal, ala kadarnya. Mohon maaf ada yang nyambut antum. Jasa pas.